Berikut ini hasil pertandingan perempat final Borneo FC versus PSM Makassar serta klasemen, top skor dan jadwal selanjutnya. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya klik tombol like, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar muncul di jadwal kalian pertama kali admin mengupload. Inilah hasil perempat final Piala Presiden 2022 antara Borneo FC versus PSM Makassar. Hasil pertandingan sebelumnya, 90 menit waktu normal PSIS Semarang bermain imbang versus Bhayangkara Solo 1-1. Dilanjutkan ke titik penalti yang dimenangkan oleh PSIS Semarang 9-8. Untuk semifinal nanti, menggunakan format 2 leg. Leg pertama akan digelar pada tanggal 7 Juli 2022, mempertemukan PSIS Semarang versus Arema FC pukul 3:30 sore, yang disiarkan langsung oleh Indosiar dan live streaming video. Pertandingan lainnya, PSS Sleman versus Borneo FC pukul 8:30 malam, disiarkan langsung oleh Indosiar dan live streaming video. Untuk leg kedua, Senin 11 Juli 2022, Arema FC versus PSIS Semarang pukul 3:30 sore, disiarkan langsung oleh Indosiar dan live streaming video. Disusul Borneo FC versus PSS Sleman pukul 8:30 malam, disiarkan langsung oleh Indosiar dan live streaming video. Untuk top skor sementara dipimpin oleh Carlos Fortes dari PSIS Semarang 5 gol. Oke guys, kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas seputar hasil liga. Buat kalian para pecinta bola terutama Indonesia, sampai jumpa.